Kembali lagi di sini bersama The Brick Channel ya. Oke. Kita review motor baru lagi, dan ini dia bus Jetbus 3 Dream Coach ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari keseluruhan modnya sendiri ya. Oke, mantap. Just nih pokoknya ya. Langsung aja ya, kita cek-cek satu-satu. Kita lihat sama-sama. Nah, untuk nyala lampunya seperti ini ya. Oke, mantap. Untuk wiper di sini aktif, untuk yang bagian atasnya tuh nggak ngikut ya, hanya bagian bawahnya saja. Lanjut ke buka pintunya, kita lihat. Nah, ini dia untuk buka pintu bagian depannya ini geser ke belakang ya, tidak sama dengan yang belakang. Oke, lanjut ya untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia animasi yang pertama ini air suspension ya, jadi busnya bisa ceper atau berendah seperti ini. Lanjut, dan untuk animasi yang kedua nih, bagian bagasi kanan kirinya bisa diangkat atau dibuka ya. Nah, jadi kelihatan dalaman busnya. Oke, lanjut untuk animasi yang ketiga ini, bagian ini ya, kap mesinnya bisa dibuka, jadi mesinnya bisa terlihat jelas ya tuh ya. Oke, kita ke bagian dashboardnya, kita lihat. Nah, ini dia untuk tampilan dari dashboardnya ya. Oke, sudah mantep ini. Lanjut aja, kita bawa jalan ya busnya, sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa ya untuk mod bus Jetbus 3 yang saya bawa ini. Jadi biar kelihatan ya teman-teman, jadi pada tahu. Oke, kita simak ya sama-sama. Nah, di sini untuk suspensinya udah kelihatan ya, betul-betul remnya juga pakem ya, jadi amannya kalau kita bawa buat narik ngeblong-ngeblong gitu ya. Oke, kita keluar terminal. Awas ya, hati-hati. Kita pelan-pelan aja dulu. Oke, langsung aja kita belok ke kanan. Iya, langsung aja kita gas ya. Kita cek-cek lagi biar lebih aman ya, kalau di jalan kan lebih enak ya. Nah, di sini sudah benar-benar mantap ya untuk suspensi dan remnya. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis, dan ini livery by saya. Untuk livery nanti ada beberapa livery ya yang saya share, nanti kalian simak aja di videonya atau kalian cek langsung aja di deskripsinya ya. Oke, langsung aja kita ke livery yang selanjutnya ya, kita simak sama-sama. Nah, ini dia ya untuk PO Prima Jasanya. Oke, dilanjut. Dan ini dia untuk PT Raffi. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi itu dia ya livery yang saya share kali. Untuk linknya langsung aja cek link yang saya sudah sediakan di bawahnya ya. Nanti untuk link modnya juga sekalian di bawahnya. Oke, awas ya, hati-hati. Untuk dibawa kencang juga enak ya, dibawa pulang juga enak ya. Jadi rekomen yang buat kalian yang suka mod free dan juga detail ya. Jadi nggak perlu bayar, kalian tinggal download aja gratis. Uangnya kalian simpan aja untuk beli kuota ya, biar hemat. Oke, sekian dulu aja untuk review mod ya dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.